pada hari ini, hari Senin tanggal 22 April 2024, kami tim penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan yang pada kesempatan kali ini juga bersama dengan Polsek Mampang berkoordinasi dengan Puslapor Mabes Polri untuk melaksanakan kegiatan olah TKP kebakaran. Ya, tadi pada sekitar pukul 11.30 tim Puslapor Mabes Polri telah sampai di lokasi kejadian, kemudian melakukan aktivitas olah TKP, ya, masuk ke dalam TKP, kemudian melihat situasi, ya, situasi di seputaran TKP. Jadi kegiatan pada siang hari ini dimaksudkan untuk mencari tahu sebab asal muasal api itu berasal dari mana, serta apa sebab dari kebakaran ini. Dan sudah ada beberapa sampel barang bukti dari TKP yang maupun abu-abu yang masih berada di lokasi kebakaran sudah diambil swab. Selanjutnya, barang bukti tersebut kemudian akan dibawa ke laboratorium Puslapor, kemudian dia akan dilakukan uji lab, ya, secara laboratoris, secara saintifik, sehingga bisa diketahui apa sebabnya kebakaran ini terjadi atau asal muasal munculnya api di lokasi ini. Demikian.